kami menonton 20 video. Yang itu dari Komnas HAM didesak untuk membuka rekaman CCTV yang memperlihatkan kondisi Brigadir J setelah melakukan perjalanan dari Magelang, Jawa Tengah. Permintaan ini disampaikan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan. Seperti diketahui, Komnas HAM sebelumnya telah menyatakan dari rekaman CCTV yang telah mereka periksa menunjukkan kondisi Brigadir J yang baik-baik saja saat tiba di rumah Irjen Ferdi Sambo. Dikutip dari Kompas.com, Johnson Panjaitan dalam keterangan pers pada Kamis 28 Juli meminta Komnas HAM untuk terbuka terkait rekaman CCTV. Menurutnya, apabila rekaman CCTV tak diperlihatkan maka akan menimbulkan polemik. Hal ini sekaligus untuk membuktikan kecocokan dengan keterangan yang disampaikan oleh Komnas HAM. Seperti diberitakan sebelumnya, Komnas HAM pada Rabu 27 Juli telah menyampaikan bahwa mereka sudah memeriksa 20 rekaman CCTV yang ada di 27 titik lokasi termasuk di sekitar rumah Irjen Ferdi Sambo pada 8 Juli 2022 atau hari kejadian. Menurut Komnas HAM, dalam rekaman CCTV, Brigadir J masih dalam keadaan hidup dan baik-baik saja saat tiba di Duren 3. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan penyiksaan yang diterima Brigadir J saat di Magelang dan perjalanan menuju Jakarta. Dalam rekaman CCTV, tampak rombongan Ferdi Sambo datang terpisah dengan sang istri, termasuk Brigadir J dan Baradae. Istri Ferdi Sambo juga terekam melakukan tes PCR bersama Brigadir J dan Baradae. Disebutkan oleh Komnas HAM, Brigadir J juga terlihat sempat bercanda dengan ajudan Ferdi Sambo lainnya. Saat ini Komnas HAM tengah mengumpulkan sejumlah data komunikasi yang terjadi di sekitar rumah dinas Sambo saat kejadian yang menewaskan Brigadir J. Yang pertama-tama, seperti tadi kami jelaskan, kami menonton 20 video. Yang itu dari Magelang, Duren 3, ya, Duren 3 ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau rumah sakit Kramat Jati, salah satu yang juga penting dari saya cek sekilas itu di catatan kami terkait kapan catatan dokes kemarin nyampe di Kramat Jati memang dekat sekali gitu ya. Tapi nah, itu menjadi catatan kami itu kita kembali. Ya, dalam video itu terkait PCR ya, yang jadi kan rombongan ini rombongan dari Magelang nyampe. Ya, terus habis itu yang kelihatan memang masuklah di rombongan-rombongan itu, oke? Terus barulah masuk ke ruang PCR. Ini di mana? Ini di rumah, oke? Di rumah di Duren 3 sana. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR. Salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Demikian informasi kali ini, nanti terus informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!